Halo guys, selamat datang di channel saya Rizka Pro. Jadi di video kali ini guys, saya akan kasih tahu kalian trik dan tips bermain solo squad di Free Fire. Tapi sebelumnya tuh pastikan buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu dan nyalain lonceng notifikasinya guys. Jangan lupa like, comment dan share video ini. Dan juga di sini banyak banget yang nanya untuk pengumuman pemenang giveaway-nya, dan di situ kalian tunggu aja ya guys. Nanti aku akan bikin video terbaru, nanti kita akan bikin video tentang itu lagi. Ya, pastinya kalian tembusin aja dulu video tersebut mencapai 20.000 like dalam waktu 3 hari guys. Tapi kalau tidak bisa, nanti kita tunggu sampai tanggal 28 Desember apakah bisa masih tercapai 20.000 like, maka kita akan giveaway handphone tersebut. Oke, jadi di sini kita akan bahas tentang bagaimana cara bermain solo versus squad guys. Oke, kita akan lanjut. Oke, untuk trik and tips pertama yang kalian gunain di dalam solo versus squad, di sini kalian pakai item yaitu pemindai guys. Ya, di sini kalian pindai musuhnya. Dan di sini untuk landingnya atau turunnya, di sini kalian cari tempat yang sepi orangnya guys ya, yang orangnya itu minimal di bawah 3 guys. Jangan terlalu ramai karena akan susah nanti kalian ngeluting. Dan di sini untuk lootingan, di sini kalian looting senjata yang kiranya itu senjata terbaik yang biasa kalian gunakan guys ya, yang kalian bisa itu guys. Senjata apa, kalau kalian biasa memakai shotgun, kalian cari shotgun terlebih dahulu guys, jangan war dulu. Kalau kalian sukanya MP40, kalian cari dulu MP40 nya Oke, yang selanjutnya yaitu kalian kill satu persatu musuhnya guys, seperti ini. Dan ketika kalian sudah mengkenokan, di sini kalian langsung end aja biar aman musuhnya guys, biar kalian bisa dapat kill. Dan di sini kalau kalian musuhnya maju, di sini kalian tunggu dulu apakah ada orang banyak itu. Dan sini ada dua orang, di sini mending kalian kabur dulu guys. Kalian cari posisi yang enak buat kalian bisa menembak. Dan di situ udah kenok satu dan darah saya itu sekarat guys. Dan sini kalian gak usah medkitan, di sini mending kalian endin dulu musuhnya, dijamin musuhnya itu langsung kenok-kenok gitu guys. Dan sini tinggal satu lagi nih guys, kita cari dulu musuhnya. Oke, itu dia musuhnya di sana guys. Kita butuh juga trik gocek-gocekan supaya musuhnya itu bingung. Dan sini kita juga butuh yang namanya es kepal supaya bisa dapat menggocek musuhnya itu dengan baik dan benar anjay. Dan di sini kalian tunggu aja dulu sambil looting-looting sedikit. Dan di sini kelar, satu squad sudah mati semua guys. Dan ya, yang penting kalian itu jangan panik ketika ada satu musuh satu squad itu guys. Yang penting kalian itu jangan lawan semuanya guys, kalian lawan satu per satu seperti di video tersebut guys. Kalian lawan satu per satu biar musuhnya itu tidak keroyokan gitulah guys ya. Oke guys, mungkin segini aja dulu untuk trik and tipsnya. Jadi kalian tonton video ini sampai habis biar kalian bisa paham apa yang saya jelaskan guys. Jangan lupa kalian klik tombol like, comment, dan subscribe. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright.
always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way to even when I'm facing down. Right. I'ma pick a side, and I'ma take pride. I will decide my fate and die. Will never let them tell me who I am. If you try to shape me, I'll be damned. Play on the dust, there I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold, yeah.